balik lagi sama gue Beat Motovlog dan pastinya di channel gue kebalik. Hey. Ya sama gue di Cebong di channel gue Beat Motovlog dan di video kali ini gue lagi mau ngetes ride setelah tadi gue review motor ini dan ya yang nonton video reviewnya pasti pada tahu ban motor ini ukurannya berapa ya dan kalau pas gaspol di depan ada lubang, ya insya Allah balapnya pasti P-nya apa lah. Dan sekarang gue mau ngetes kan dan coba gue gaspol nih motor bisa nyampe berapa km. The team goes ngeri. Oh. Ngeri men. Sebenarnya sih tadi dari 100 masih mau naik lagi dan ntar gue coba lagi di lurusan yang di bagian sana. Anjir. Takut nabrak di sini jalannya, anjir. Rame. Dan ya. Menurut gue sih ban ukuran 45-90 enggak rekomend banget buat harian men, apalagi ya kalau jalan-jalan rusak dan jalan kayak gini sih aman-aman aja kayaknya ya. Gimana pemakaian si ownernya juga ya, kalau ban motor lu mau segede gaban nggak tahu itu bergerak yang baik ya sama aja. Tapi ya kalau ditanya soal safety ya menurut gue kurang safety kalau ukuran 45-90 ya, karena ya daya cengkram saat ngerem jadi lebih kecil lagi, jadi rawan kecelakaan ya kalau menurut gue. Kali ini gue lagi ada di Pantai Pangandaran ya. Ya orang gue kan orang Pangandaran. Enak lah kalau orang Pangandaran tuh deket pantai, tempat wisata dan ya emang kelihatan sih enak, cuman ya itulah. Kalau kata orang Pangandarannya sendiri nggak tahu enak atau enggak ya. Kalau menurut gue sih enak. Alah, udah diklaksonin kok masih maju. Oke, kayaknya agak silau soalnya matahari dari sana. Ya maaf kalau kameranya agak buram. Soalnya berhadapan langsung sama matahari, cahaya matahari maksudnya. Dan kayaknya langsung aja kita tes lagi. The team goes ada polisi. Aduh, nyampe 110. Sebenarnya sih masih mau nyampe tapi gue agak ngeri. Ngeri anjir. Aduh. Ya, kayak gitu. Dan sekalian gue balikin motor ini. Ya, gue vlog aja sekalian ya. Kalau motornya sih enak ya. Kalau dibawa kenceng-kenceng ya enak lah, varias 150. Cuman kalau ban ukuran gini ya harus hati-hati banget kalau ada lubang masuk terus peleknya hancur ya, tanggung jawab gue motor orang men. Dan suara knalpotnya itu yang bulat ya, jadi bulat ngebas kayak gitu, agak cempreng. Dan kalau mesin sih gue nggak tahu dia utak-atik lagi sih, kayaknya kalau kayak gini sih masih standar. Nggak tahu kalau di roller kayaknya udah diganti atau belum. Dan ya biasanya kalau modifikasi kecil di bagian mesin atau motor matic ya main CVT, cuman ya nggak begitu kerasa kalau menurut gue. Cuman di perbedaannya biasanya di bagian akselerasi sama top speed. Ya kalau pakai roller yang lebih ringan ya lebih kecil lagi bobotnya, biasanya motor jadi lebih
responsif di apa akselerasinya. Dan kebalikannya lagi kalau kita pakai roller yang lebih berat lagi, top speed jadi agak panjang, cuman ya itu di akselerasinya jadi malah loyo, jadi lambat lah kalau untuk naik ke RPM RPM atasnya. Dan di sini ada tugu lagi, itu tugu Cikembulan Pas. Nah, kalau sore-sore gini emang banyak yang main ya. Lihat sunset lah, kalau anak-anak pantai Pangandaran ya kebanyakan jam segini lihat dia pada lihat sunset. Pamugaran, aduh masjid. Nah, sekarang jam 5 lebih dan kayaknya sih gue harus pulang soalnya di rumah lagi nggak ada orang sekarang. Nah, aduh. Ini apa lagi? Hati-hati ada perbaikan jalan. Anjay. Silau. Katanya sih kayaknya gue buka agak. Kalau dibuka ntar malah ada suara angin. Gak apa lah. Silau dikit ini. Hati-hati pak. Aduh. Lama gue gak nge-vlog naik motor sambil ngomong ini. Dari kemarin gue bikin video tutorial, bikin awas aduh si neng. Bikin video tutorial, terus video review ya. Sekarang juga jadi tambah jarang ya riding sama anak motovlogger Pangandaran ya, dikarenakan kemarin oh ada yang sibuk skripsi, sibuk kerja. Nah, gitulah. Kalau emang biasanya kalau komunitas-komunitas gitu kebanyakan ramenya cuma di awal doang. Lama-kelamaan teman tuh. Aduh, kebanyakan ya kayak gitu. Gue dulu juga pernah ikut komunitas ya. Pas awal emang banyak dan banyak yang ikut, terus makin sini ya cuman beberapa orang dan kebanyakan ya cuman numpang nama doang. Dan gue tuh dulu sebenarnya bukan cuman numpang nama doang ya, dikarenakan gue dulu tuh pas masih sekolah gue masuk ke komunitas pas mau ujian nasional pas SMK. Dan gue tuh jadi jarang kopdar, dikarenakan seperti itu ya gue gak enak juga daripada gue cuman jadi member gak jelas. Lebih baik gue mundurin diri aja. Cuman yang harus kita jaga tuh komunikasi antar anak-anaknya, jangan sampai putus ya, jangan karena kita udah bukan member lagi jadi kita malah gak saling kenal. Dan ya tujuan gue utama masuk komunitas ya itu nambah-nambah teman di dunia otomotif. Dan sekarang gue udah mau sampai di sini dulu video dari gue. Dan jika kalian suka dengan videonya silahkan like and comment, dan jangan lupa juga share di media sosial kalian and subscribe pastinya. Dan gue ya dicabung pamit, dan itu orang itu.